Sikit-sikit aja. Mungkin aku takut sangat lagi sopamu tu. Jangan apa, jangan. Oh, hari ni aku boleh malu. Mung boleh sakit. Hari ni ada orang nak merasa sepuluh lipat aku ni. Sepuluh lipat aku ni tak belajar tak nanti orang lagi ni. Aku ada ambil peng aku. Oh, seru sangat ambil peng. Mau ada ambil peng aku ada ambil peng muda. Ha. Aku ada ni. Apa dia? Jangan lagi. Ki, wah, kau tak salah lagi. Ki, jangan lagi, ki. Alah, aku ni buta aku, ki. Ki, jangan lagi. Alah. Oh, cari muah lah dulu. Rani, nelayo. Nak ucap terima kasih banyak kau, Am. Hei, banyak sangat bunyi tu. Ada penuh dua muka kalau tu di atas kata kaje. Kena tambah semuka lagi berkali. Hei, banyak sangat tu nak. Yalah, terima kasih sebab belanja nak makan. Terima kasih sebab ajak nak tubik. Terima kasih juga sebab... Alah, kalau nak makan ikan singgah macam budu tu, setengah tahun Am boleh belanja. Setengah tahun? Tak jemur ke? Alah, kalau dengan nak... Am relo mandi dengan ikan singgah. Benda dalam budu tu. Kalau macam tu, nak ikan singgah, Am budu. Am budu? Boleh berlaku. Banyak sikit. Tapi dia habis-habis juga. Oh, terlalu pergi aja. Payah dah. Payah dah nak jumpa orang tindak macam gue ni. Amano. Jujur. Ni gue nak tunggu sini kan? Nak ikut umur sekali. Ya, tunggu sini dah. Sekejap ya. Kak Guana pula ni, Kak. Dia menengung ni. Eh? Nyetok ke apa dia pula ni? Mu lapar ke? Makan dah lagi ni? Demi? Kalau mu demi, mu ayak ke aku. Aku pergi hospital. Mengambil duit ni, mugi beli berah. Lepas tu mutu balik rumah. Bodoh mari lah. Serabut tengok kamu. Aku tak ada mikir pasal mu maki. Banyak lagi pelaut aku nak mikir ni. Eh. Jangan lupa, we make putu hang mas 10. Ya kena bawa tem becok teh. Tapi kalau kalau sebelah ni, ni sebelah ni, maknanya kawasan ni kan? Kawasan ni. Ejah lah je ke mana pun, asal jadi kau cerita ni, asal berjalan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari buat apa ni? Ambo Kamarudin, ni pembantu ambo Lukme. Abang ni? Haji Stopah. Ketua kampung sini. Oh, sedang molek lah tu, Haji. Sedang molek ke mana pula tu? Tanah ni. Oh, buat apa tanah ni? Tanah ni ni pakai jalan ke projek besar. Tapi kalau mengikut atas gerai, tanah ni ada dua nama je. Memang tanah ni pecah dua. Alik ni tanah Wang Muda. Alik ni tanah Omar Wang.
Tak jadi masalah, KJ. Dua nama pun. Sebab boleh buat kira boleh runding pakai KJ. Jatuh orang lain. 10 nama satu luk tak ada masalah besar. Tapi, orang muda, orang weng. Bunding pada demo tu macam ajak pergi perang. Abang dia kau. Oh, kemah molek ayah weh hari ni. Jalan jetak ni. Ayah weh ni jalan ke kota baru ni berjujuk orang tina ikut ni. Aku faham dah kau. Memuji aku tu bukan puji kosong tu. Berapa upah kemarin? Abang tak bayar? Ah, cara kau piti bukan nak minta duit. Tapi kalau nak pergi molek juga, kering eh. Berapa eh? Kalau mari deh, mari timbang dengan akak tu. Empat kali dah, mari 150 dah. Ah, dah molek dah. 200. Tak lebih tu, dia minyak motor mu buat gimari-gimari. Oh, ni kemah dengan ayah uang ni. Tak ada dah rasa hutang aku. Bayar dah tak? Mubuji ni ke ada lagi? Tak ada dah. Cikgu halal lah. Eh, Syang. Ni. Apa? Ni je. Ambo tak kecek saja je. Oh. Projek bandar baru. Rahmat besar untuk orang kawasan ini. Semuanya cukup lekat belakang. Semua tersusun. Bukan semua tempat lain ada saja. Ini satu rahmat untuk orang kawasan ini saja. Kuat cik Amar ngepeng? Amar bukan ngepeng saja. Amar raya atas bagi kenyataan saja. Masalahnya saja, projek ni lulus dah. Cuma izin tu tanah saja. Betul saja. Tanah ni akan jadi jalan besar ke tapak projek tu. Tak boleh kau nak lain? Tak boleh saja. Ambo pergi cek dah di pejabat tanah. Alik kiri rizab kubur. Alik kanan rizab masjid. Kok mana-mana pun ji. Tanah ni juga kena jadi jalan utama ke projek ni. Ada hikmah juga ambo jumpa Haji hari ini ni. Kok mana-mana ambo nak minta Haji ejah juga dengan tuai tanah tu. Ah betul tu bo. Tolong awak kira lah ji. Ni projek besar ni ji. Mung dua ekor ni. Makan orang bui. Tempat duduk sedap. Tapi, sos kera habuk tak boleh hasil. Ayat nama je tua. Tapi, hei, kalau kat aku ni, mung dua ekor ni, aku tak bisa tekor ni, buat gula tereset. Hei. Pisah gapo? Hai? Nak letak tekor siapa? Mau ni mau ke. Kecek sepo tak tahu bari. Aku tanya. Mu tahu berapa harga? Harga tua ni. 15,000 aku tak tahu dah kamu mau ke. Yo. Masa aku lagi. Mas 10 noh kat kamu. Mas 10 noh. Tokek mahal ini mau jumpa aku. Nak beli. Lepas peti tiga ikat depan aku. Tapi aku tak berwai. Aku tak berwai, Mak Oki. Aku sayang. Aku tak rasa nak berenggai lagi dengan dia ni. Mak, steady habis rumah. Lebih pada kelas A ni. Ayah mahal pada kubah. Jangan nak menganyi aku lagu tu, Mak Oki. Menganyi apa? Dia tak nganyi. Dia tanya benda betul. Tobak dia tak nganyi. Ingat tak dulu? Kerana tua. Kerana Mas 10 itulah. Ada orang kena hambat halal daripada rumah ni. Ingat lagi kau tak tanya. Allah. Sebenarnya benda. Amba ada benda kira dengan Cik Wan ni. Amba nak tanya pasal tanah Cik Wan. Hak sama dengan Oma Wan. Ji. 5 tahun dah, Ji. Tak ada lagi siapa berani setuh pasal tanah tu.
Dia ke mana pula? Dah tak datang malam ni tubik daripada mulut Ji. Tentu ada sebab besar. Tentu ada sebab musabab. Bukan untuk kita. Untuk masyarakat lain. Tahun dah Ji aku kembali rasa macam berlaku baru 5 hari. Ingat, kita ingat lagi kau kat Jamilah. Mu jangan sebut siapa dua kali nama tu depan aku mak, okey? Mu jangan sebut. Aku royak semu ingat buat pedang mekap mu, bukan semu sebut. Eh? Aku ni mak, okey, aku tak kira siapa. Siapa dia letak gendai aku? Siapa dia letak yang aku menek aku? Orang itulah aku ambil halang, orang itulah aku kata raja. Mumpah saya kata. Kalau mu tak puas hati dengan aku, mu tak boleh hidup dah dengan aku, mu dah sekat menek-menek aku. Mu kita baik? Mu kita baik? Biar apa? Mu kita baik ke pintu itu? Mu jangan anggap aku. Go! Hey! Hey! Aku ingat aku ni kerah dah. Rupa-rupanya mu kerah lagi, Jamilah. Kerah mu lagi. Mu tinggal aku deh. Hitam putih kata putuh pada Cik Wah. Ji. Ji lama dah kena berok. Lama dah. Ji kan tahu ambu ni siapa. Nak gitu. Amba tak pernah buat orang, Ji. Tak rajin buat orang. Tapi kalau orang buat amba, jangan kata batang tubuh. Bayang dia pun amba tak mau tengok. Amba faham, Cik Wan. Luka Wan, pedih Wan. Amba boleh rasa belaka. 5 tahun dah, Ji. Tapi pada amba, berasa macam baru 5 hari saja. Benar kita nak kacik bukan untuk kita. Untuk anak, cucu, cicit kita ke depan. Kita tak lama dah. Takkan kita nak tokak langit. Amba tahu, Ji. Tahu sangat-sangat. Tapi Cik Wan, masa banyak lagi. Cik Wan fikirlah. Dia habis fikir rakyat kamu. Assalamualaikum. Salam. Lu dah? Ya, ya. Hok ni tak sama dengan hok nu. Sebab tu nak letak lain sikit. Biar nampak beza dia. Warna dia pun comel. Warna biru. Nak. Kelainan ni ke? Satu kewajaran sebenarnya. Tapi nak kena ingat. Tak semua orang terima kelainan tu. Oh, aloh. Mari-mari nak tunjuk pandang pula dia. Duklah. Ilmu baik ni ke? Kita kena kasi. Ilmu jahat. Kita susuk dalam poket. Ah, lagu itulah. Ami pergi apa lagi ni? Ami pergi rindu ikan singgit cicau budu. Ini tempat kicau nak. Saya nak ngaruk sangatlah. Malu kok orang. Bukan ada orang pun. Ami tahu maaf lah. Gini. Am telefon kau nak saat ini.
nak tak jawab. Amat mesih. Nak tak balas. Olah. Amu sing takut jadi gapo-gapo tak molek ja. Minta maaf banyaklah Am. Sebab nak sibuk hari ni. Nak tinggal telefon dan kereta. Ni pun nak tunjuk corak songket terbaru dekat bos sekejap lagi. Yalah, hujung bulan ni kan nak balik kampung. Tak payah sikit mikir pasal kerja. Ganah sungguh, dok. Pandai ada susung atu. Am ingat hujung bulan ni pun am nak ambil cuti. Nak balik kampung juga, saya. Boleh tu. Sama jalan, sama arwah, sama kampung pula tu. Sama kampung? Tanah ni. Tanah darah ni. Tanah darah. Ambil berjualan siang malam. Simpan duit nak beli tanah ni. Ambil bukan nak buat harta ambil sendiri. Ambil nak buat bekal anak cucu ambil seksok. Ambil tak tipu siapa-siapa. Tuan tanah tu sendiri. Mari jumpa ambil. Kabur ambil nak jual tanah ni. Ambil tak raja kecil orang pun. Dok rajin. Tuan tanah tu sendiri minta amba bayar tanah ni. Dia kabur-kabur awal loh janji kosong. Bertahun-tahun janji dok jadi-jadi juga. Dah tentu lagu tu bapu. Bapu nak salah kamu lagi. Bapu nak musuh kamu lagi bu. Tanah tu tanah air mata, Ji. Air mata gemuluh air hamba. Air mata keluarga hamba. Air mata hamba sendiri, Ji. Hamba mari dengan Cik Kamar ni, nak. Nak temu kiga. Betul, Cik Umar. Gapo hak Ji Wayak tu. Moga ni kita boleh becer lagi. Amo rasa dalam perkara ni tak perlu nak kita nak bincang lah. Dah. Kita tak perlu nak bincang apa. Sebab siapa-siapa mari nak bincang dengan amo pasal tanah ni, amo akan cicir belaka. Cicir kau kecil ya. Cuma. Kamu muda. Kare laskar. Perlu berdia tak apa lah. Menutup pintu tengok. Amo tak undur. Amo tak ingat. Tak tu. Aji nak cakap amat tak kelewe kau. Kalau apa makan darah tu. Nak makan darah sama sendiri. Gini. Sekarang buat raya. Sebelum kita cicir lain. Cicir tua ni dulu. Dia abang ada sebut tanah ni untuk bekal anak cucu depan hari mereka nanti. Ya. Memang lagu itulah. Niat dalam hatinya. Walau apa terjadi esok abang. Semuanya bermula dari hari ini lagi. Kalau abang nak makan air jenis esok, hari ini kena perening dah. Hai. Lain bunyi cakap. Kau nak suruh hamba ngalah budak tu?
Kau ngalah, Abel. Tapi mundah. Mundah tak nama pakatan. Supalah tu. Supa tapi tak sama, Abel. Walau merendah setara mana pun, Abel-Abel tetap Abel-Abel juga. Lagu mana tu, Abel? Tak apa, boleh. Boleh, hamba boleh setuju. Dengan satu syarat. Gemula hai hamba. Pernah wayak ke hamba, Ji. Wai muda memang jahat. Perut uduh. Dia boleh tanah tu pun dengan cara menipu. Tuai tanah pernah janji dengan gemula hai hamba. Dia memang nak jual tanah tu pada gemula hai hamba. Cuma gemula hai hamba minta tepuk setengah tahun je, Haji. Nak ipa piti, nak sipa piti, nak bayar tanah tu. Tapi yang muda tu peruduh, peruduh jahat. Cepat-cepat yang petah bayar tanah tu, Ji. Lepas tu, orang lagu tu kamu nak hormat. Cuba ayat kamu. Orang lagu tu kamu nak hormat. Kinilah, Cik Wan. Kita kecek kau tak berlaku lain. Cuma kecek pernah lepas. Ambo kecek pernah depan. Ginilah. Atas nama satu bangsa, satu kampung. Untuk masa depan anak cucu kita. Kita letak tepi benda lepas-lepas. Kita bangun benda baru kita. Ke mana? Bagaimana, Cik Umar? Boleh terima kau cadangan Tok Ketua saat ini? Atas rasa hormat ambo pada Tok Mulu ni. Ambo boleh terima. Alhamdulillah. Tapi Ji, ambo ada syarat ambo. Kalau wen muda boleh setuju dengan cara ambo, wen muda boleh setuju dengan syarat ambo, ambo akan sign. Alhamdulillah. Sebesar mana, seteguh mana, seindah mana sesebuah maliga. Ia bermula daripada sekatu batu kecil. Yang kecil akan memulakan menjadi besar. Jadi pada hari ini, kita akan memulakan satu benda kecil untuk membina sesuatu yang lebih besar. Jadi yang memudahkan majlis. Atas nama perpaduan kampung kita hari ini, kita akan menyaksikan depan adik kakak yang akan menjadi saksi hari ini untuk Oma Wen dengan Cik Wen muda akan berturun saing tanda setuju untuk beri izin buka jalan di atas tanah masing-masing untuk membina bandar baru kita. Sila, Cik Oma Wen. Cik muda. Cik Wan. Panah. Panah pelik ni hari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo boleh beri kata setuju hari ni. Tapi syarat ambo depan adik kakak depan orang ramah yang ada dalam dewi hari ini. Ambo nak minta. Ambo nak minta Cik Wan mengaku yang dia pernah tipu ayah hamba. Rapah tanah ayah hamba tu. Dan baru nak mengaku ni Cik Wan dulu. Baru ambo sain. Oh, sedap cakap. Astaghfirullah. Cakap sedap mulut semua. Tak apalah.
Hak tu hak. Hak bagi yang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berhormati Tok Dawa kita, Haji, Cik Deng, ni sebelah sana lu ni. Cuba dengar pula. Belah hamba. Hamba pun fikir, duk perang juga hamba dengan diri hamba ni. Antara nak wui ke tak wui ke, nak wui ke tak wui. Tapi pasal apa? Pasal memikir hamba, hamba melera, hamba dengar pendapat Haji Stopak kita ni. Betul. Rupanya, kita kena fikir juga kepentingan orang lain. Jadi hamba setuju. Hamba setuju nak beri keizinan buat jalan atas tanah hamba tadi. Mo? Aku pun ada syarat juga. Mu ingat mu seorang ada syarat. Mu nak dengar syarat. Oyak mari dah. Oyak mari. Syarat aku ni gini lah. Kemarin, mu kena tarik balik. Tarik? Tarik gapa tarik weh? Ingat aku boleh terima mudah-mudah gitu ya. Mu tuduh kata aku tipu aja. Mu nak aku tarik? Mu tu memang nipu. Nak tarik gapa? Nak tarik mudah-mudah. Kamu nak suruh aku kabur semua orang tahu kan malu. Pas pula nak kabur benda buruk pasal arwah ni tak molek. Tak gitu je. Tapi tak apalah sikit-sikit kita tahu. Tuan tanah tu mari jumpa hamba suruh hamba bayar sebab apa? Sebab dia tak percaya dah. Pada arwah ni hak janji bertahun-tahun janji nak bayar, janji nak bayar. Apa-apa tak jadi. Tak jadi. Pasal ayah ni tak ada duit. Aku faham. Pak aku ada duit. Tuan tanah suruh aku bayar. Dia nak guna duit aku bayar. Dah apa? Tak kena lagi. Jadi aku. Apa mu nak kata aku tipu lagi? Hamba sedaklah kecek mu kamu tak tahu kalau apa. Ha, ni. Ni, pas sebenarnya hamba tak buat tak cara pun tak apa. Wah, kita nak balik selalu tak apa malam ni. Wah, benda duduk di hamba. Bakal mu mari sto. Mu tolong mari sini. Mu tolong baca ni nama tuan tanah ni. Dia beritahu nama siapa. Pakak dengar belaka ni daripada bakal bukan dari hamba. Ji, minta maaf je. Nama hok milik Wan muda bin Abdullah. Memel dah nama mong tapi aku sekali mu tipu mula hari aku. Mu pakai aku nak buat hari ninya. Kenapa semula biar jelas mu break. Wan muda bin Abdullah. Ha. Pa. Siapa? Wan muda bin Abdullah ni siapa? Umar. Umar Wan. Umar Wan mu tahu dak pasal apa? Umar ingat mu hebat sangat duk dek Wan mu balik tunjuk Samsung tak payahlah. Orang pakat awak tak apa pak ni weng tu pasal kuat mabuk. Weng ni semua. Ji minta maaf. Benda ni hamba rasa tak selesai. Tak selesai. Deng, Cik Deng, minta maaf. Hamba. Ha. Balik eh. Mai. Ji. Hamba minta maaf. Bukan hamba tak hormat dia. Tapi ada hal lagi. Deng. Mungkin kena hormat ke aku sebagai tuan tanah mu. Hamba tocik mu hamba. Hey. Belajar kat jadi cerdik sikit. Mu dak sedek bawa hak samsei mu di weng dulu. Orang panggil mu rumah weng pasal mu weng sakmu. Tahu weng, mu mapo. Kau nak ngalah demo. Bau dah ada apa? Jangan. Nak pesan pergi ke sini. Jangan. Balik. Nak. Nak percaya dak pada kejujuran? Kejujuran maksud am lagu mana tu? Lelaki, hati lelaki, mulut lelaki, macam am ni. Kalau lelaki ke am, susah nak tak percaya. Baik daripada segi hati, baik mulut, baik pasal air. Susah nak duga, susah nak baca. Nak kecek ni, masih ada pengalaman aja. Pengalaman tu tak ada lah, tapi apa yang dialami ni jadi ke pengajaran. Nak tak percaya kau lelaki ke? Saya percaya tapi dalam tak percayalah. Paruh lagu tu nak. Kalau nak ikut paruh lagi paruh dulu kau nak ni am. Umur 5 tahun pun
nak dah hilir ayah. Hilir mak. Hanya menumpah kasih dengan pak setara saja. Tapi alhamdulillah. Nak sangat bersyukur sebab nak jadi manusia. Jadi orang. Bukan jadi orang. Am nak tanya soal lagi. Kali ini, biarlah nak jujur dengan Am. Siapa sebenarnya Am pada mata nak? Pada hati nak? Di sisi nak? Siapa Am sebenarnya? Jawapan itu ada dari Am sendiri. Amba ikut belaka kata. Amba dengan Allah. Amba merendah. Lepas tengok apa jadi. Bila kita dengan Allah, bila kita merendah. Pala kita dia bijak. Muka kita dia ludah depan remah. Memang kau ajar, Doktor. Padang dah. Padang dah. Kena ajar. Kalau betul pun dia tak cukup ajar. Awak rasa tak perlu habis ajar dia. Lepas tu, nak biar. Siapa bila dia duduk kurang ajar gitu? Tak boleh. Kena ajar. Biar dia tahu juga. Dia reti juga nak hormat orang lain. Siapa masa orang tak hormat dia? Baru dia reti hormat orang. Lambat. Lambat tu. Bukan kuasa kita nak hukum dia habis. Cukuplah hak jadi tu. Malu. Duk balah cegah sama sendiri. Weh. Kan berkabar sokmu ke bu. Amba dakwa orang. Orang buat amba. Weh pun wayak sokmu kau habis. Biar orang buat kita. Jangan kita buat orang. Weh. Weh tahu tak? Buah weh ni. Kena tengok tempat juga. Ada tempat boleh pakar. Ada tempat tak boleh pakar. Tak boleh pakar. Abang nak air? Tak boleh. Menampak muka orang muda tak ada dua perkala. Eh? 10, 12. Aku tengok ada macam-macam kala ada. Ada kala merah, kala biru, kala kuning, kala hijau ada belako. Tahu kita. Mu ni ke? Kalau orang tanya serba-serbi mu tak tahu. Hak mu tahu apa dia? Makan dengan piti. Hak tu je mengertinya. Hak mu tahu. Tapi gak siap dia habis mari. Siap ke apa siap? Eh? Orang lagu tu tak patut nak siap dah. Padan dengan muka dia. Kena dah. Dia pun orang juga. Lepas tu? Gemulah ayah aku bukan orang? Eh? Ada dia siap gemulah ayah aku? Ada? Baru menang habis rumah dia. Aku tadi. Botak fikir kaji stopar ya. Hormat lagi dia sebagai Tok Mulu. Kalau tidak, Kak. Memang kena penumbuk aku dia tadi. Memang kena. Apa dengan kamu ni? Yang kamu sengih-sengih apa? Eh? Menganyi ke aku deh. Hak tu kita tak tahu. Tapi hak kita tahunya, orang muda tu pun ada tangan juga. Kita takut abang rumah dulu awak kena. Eh lah. Pandang awak lawak ni. Masuk kerja lawak ke? Tak apalah. Menganyi ke aku. Berani menganyi ke aku. Upah mu menganyi ke aku malam ni. Mu tidur sini. Mu tidur sini. Mu tidur luar. Jangan nak masuk tidur dalam. Okey.
Keluar. Bata. Bangun. Oh, itu dah leh. Sejuk tidur luar ni. Bangun. Mengaju pula. Okey. Bangun. Masuk ni. Honi. Orang luar kata, silakan. Orang Kelantan kata, silakan. Orang luar kata, terima kasih. Orang kita pun kata terima kasih. Tak habis dah lagu ni. Duk mahu orang luar orang kita ni. Orang siapa mula dulu? Tak kira lah siapa mula dulu, siapa mula kemudian. Orang penting, kita siapa? Lepas tu gapo am? Okey, cek tak habis lagu ni, tak sedap ya. Ke male tu ke nak sendiri hok royak. Am ada perlu eh. Hari ni am nak bukti ke. Bukan ke cek kosong. Wan Nadia binti Wan Ibrahim, aku pinih dengan bismillah. Jangan gitu, Cik Umar. Kepentingan orang kampung pun kita kena ambil kira juga. Aku je kau nak fikir pasal orang. Aku tanya mu. Selama ni ada kau orang kampung ni duk fikir pasal aku? Ada kau duk tanya mu? Kita hidup bermasyarakat. Jadi kenalah ada tolak asuh, kena ada timbai rasa. Kena ada rasa gapo lagi? Eh? Mu mari sini, mu mari jumpa aku. Mu nak tunjuk cedik mu. Mu nak tunjuk pandang mu depan aku. Lagu tu? Kamu tak ada niat sikit rabuk lagu tu, Cik Umar. Lepas tu? Lagu ni lah kena kamu. Kalau mu mari sini mu nak ngajar civik kat aku, aku rasa tak payah lah. No. Mu pergi ngajar ke budak-budak sekolah tadika. Dapun mu pergi balai raya, mu ngajar orang buta kayu tak celak mata hati. Dengan aku tak payah. Aku celak dah. Celak kot celah mana, Cik Umar? Orang nak beri pembangunan, Cik Umar tolak. Orang nak beri kemajuan, Cik Umar tak sih. Celik ke mana? Cara memkecek ni. Orang tua kata, meniti atas mata pedih, meniti atas mata kapok. Lagu ni lah. Kalau mu rasa ngeleh, kalau mu rasa kedebes sangat, mu tak payah mari jual kat aku. Mu jual kat orang lain.
Mu bukan lawi aku. Mu bukan gua, aku tak padan dengan aku pun. Cik Umar, Cik Umar. Tak ada aku. Terima kasih banyaklah. Tapi ada 10 orang yang seperti Cik Umar ada dalam kapung ini. Amu yakin? Okay, anak cucu saya esok akan klik duduk semula dalam bukit. Dalam hutan, dalam gua. Assalamualaikum. Pasal tanah tu lah. Allah. Tak reti dah nak khabar. Tidak dah selesai dah. Tak dah selesai malam tu. Pada ambil dah selesai dah. Tak? Tak selesai lagi ni, Abang. Untuk pihak Ambon tak selesai lagi ni, Abang. Tak selesai aku mana lagi. Nak suruh hamba buat gua ni lagi. Tolong kita apa hamba. Hamba bukan tak nak tolong. Kalau tak nak, kalau tak tolong, hamba tak gede. Malang. Apa jadi? Ke Cik Ding ni tak berapa faham. Jadi hamba minta dengan Ding. Tolonglah Ding. Dah. Kalau boleh, tak air. Tak usah mari jumpa hamba cakap pasal tu lagi. Pasal tanah tu pada hamba tak timbul lagi dah. Hamba ni semua sakit pada 3 hari dah. Duk mikir berkali pasal tanah tu lah. Berkali hamba kata. Lepas ni, hamba ni selalunya kalau tak berapa segar ni, takut jadi tak berapa. Bapa malu. Tapi yang meminta lagu tu, bobo cakap pasal tanah. Saya tu. Jadi payah basuh lah kau, Cik. Jadi kerah lah kau. Kita ni, dia masukkan dari rumah, kena siap. Kena siap diri, nak kena jerekoh, kena jerek. Kalau nak ikut hak kedai bear, hak samsing ni, Ji. Semua orang kedai bear, Ji. Semua orang samsing. Tok nenek ambo dulu tu, turun Tok Deka. Tapi kita jenis bukan jual koksi. Samsing kita tu. Ada tepat juga. Tepat-tepat kita boleh kira. Hak kuat jual ni kena jumpa hak kuat beli. Dia jumpa hak kuat beli, makan tak habis. Kalau lagu tu, Ji, biar ambo je lah jom beli, Ji. Letih dah ambil lagu ni, biar ambil beli je lah. Ya, botan. Sungguh, Ji. Dia kira dia yang sakit. Dia yang susah. Sebab ambil ni dia tak fikir. Sakit ambil dia tak fikir. Ambil ni jeng otak dah, Ji. Piti banyak mana dah tobit. Cara kau projek. Projek seci pun tak gerak lagi. Dah tu. Mu nak kira lagu mana? Ambil kalau lagu ni, Ji. Ambil tak cari Agustin dah. Kalau cari pun tak jumpa dah. Kok mana-mana ambil tepuh dah. Tak cara dah. Negak menetek mau tepuk semata dah. Kita ni kalau benar kusuk kena terik mok molek. Jangan terik alik ni alik nu. Dah putus getah, habislah. Lepas tu Haji nak suruh hamba buat setara mana lagi. Hamba nak buat lagu mana lagi nak main dengan puak ni. Kita kena sama-sama ke ama. Nak kena jadi ni, kita kena lebih kurang. Ti. Iya Ji, iya Ji. Betul. Betul betul. Ya betul mu ni, mu payah kedok masuk aku ni. Ginilah kama. Mu kena kena molek demo dua tu. Cari mana hok lebihnya, lepas tu cari mana hok lebih kurangnya. Lepas tu bawa masuk. Hati.
boleh jumpa dengan ayah gue dengan Cik Awal dulu? Boleh juga kita nak jumpa. Yalah. Dia nak berapa tahun kita nampak. Oh, yalah. Cik Awal. Cik Awal rindunya ke Cik Awal. Depan orang rindu belakang, tak ingat? Mana ada dia yang rindu sama Cik Awal? Cik Awal sihat? Balik berdua dah, Pak. Ingat sikit. Nanti lu. Nanti lu. Umar. Umar Wang. Bukan abangmu eh? Ha, habis gitu tu. Anak mula. Awal lu. Tahu. Ha, pergi naik lah. Tak reti dah aku nak kata gapo ke Mung ni. Mung ni memang tak patutnya dia. Dah lama setengah tahun tak balik. Balik-balik membawa masalah. Budak bertuah tu. Sabar, be. Boleh jadi dia tak tahu. Mana boleh dia tak tahu? Budak Tina tu anak saudara wei muda. Wei muda tu seteru aku. Seteru mula hayah. Seteru keluarga kita. Bah kalau tak tahu, tanya. Tanya orang tua ni. Adik ya awak yang berlakon dah. Dia memang berdua nak tahu juga. Tak kira. Ha, kan betul hamba kata. Memang saja. Saja nak nyusah aku. Saja nak sakit hati aku. Molek ah. Molek sangat. Orang tua dia bercekoh. Orang muda dia bercinta. Molek benar lah tu. Molek ke mana molek? Sujuk kasih sayang orang muda. Jiu sampai benci orang tua. Tak reti aku. Tak reti aku, tak reti. Mari mikir ke mana. Ke mana damung lah. Loh lah. Pecah. Jadi pecah. Lain yang tak rasa. Bila dah seteru aku, mana seterumu juga. Apa yang susah sangat nak faham ni aku ayak? Eh? Dalam hidup ni banyak kejutan ke? Ada yang kita boleh terima. Ada juga yang kita tak boleh terima. Tapi kita kena juga terima ke? Cik Awal ayak benda Cik Awal dah lalu ke? Betul. Tapi junjung jatuhnya pula. Kita tak akan dapat semua hak kita. Nama pun hidup Cik Awal. Hidup ni banyak kala dia. Tapi adik ia kuat ke? Air mata adik ia tak akan jatuh. Dok Cik Awal. Dok sama sekali. Bui ke orang lain lah kalau nak menangis pasal cinta agak. Bagi dek ia, halangi lagu ni buat dek ia lebih kuat lagi. Lebih semangat nak teruskan hidup ni. Adik ia memang hebat. Memang kuat.
mu kena kena molek dia berdua. Cari mana hak lebih ni? Lepas tu cari mana hak lebih. Lepas tu bawa masuk. Betul. Ayuh we buke pok adik ia. Cik awal pun tak lebih dari mak saudara sabit je. Lagu mana pun jatuh, gapo pun jadi, adik ia tetap adik ia. Pejam mata. Tanya hati. Susah kan berlawan dengan diri sendiri? Sakit kan? Berlawan dengan perasaan sendiri. Gitu juga rasa Cik Awal dulu. Masa ayah weh mitok Cik Awal 3 tahun dulu. Lama juga Cik Awal berlawan dengan perasaan sendiri sebelum tinggalkan Kuantan, mari Kelantan. Sapalah Cik Awal dapat jawapan yang paling tepat. Ini kehidupan Cik Awal sendiri. Kita putih hok menentukan Cik Awal juga. Orang lain boleh kata apa sajalah. Cik Awal baru memikul. Itu juga adik ia. Orang lain bolehlah mengata. Hok memikul Cik Awal. Itu juga dengan adik ia. Orang lain boleh kata gajah rimau. Hok menanggung adik ia juga. Adik boleh ambil, adik ia boleh tolak juga. Pilih sendiri. Betul kata hati Am. Nak aku mari juga jumpa dengan Am petang ini ke?
Hello. Ha. Ya ambo. Uma weng. Ambo lah ni, uma weng. Hore demo tekan nombor kau eh. Tokek mati budak jawab. Ha? Demo ya apa? Kita balik sini sama-sama. Nak rapat ke lagi beli hotel rapat nah. Tapi buat apa jadi teruk lagu ni? Kita pilih jalan lagu ni, Am. Nak apa tak sakur boleh cari teruk macam ni? Kalau nak tahu, nak. Kalau tahu jadi lagu ni, nak. Buh tali tekuk. Tambaklah tali kaki sekalipun. Erik lagu mana? Am tak boleh balik sini. Ah, kita nak buat lagu mana ni? Kita nak buat lagu mana? Cuba ya aku nak. Nak fikir lagu mana? Noni nak tak nak mikir dah am sehari dua ni. Beku dah lepas lo ni. Sumpah dah otak nak. Supalah dengan am. Kau banyak mikir. Kau serabut palo. Sejahat-jahat am. Tak pernah lagi am terfikir untuk jijak pala abis am sendiri. Kau banyak bui kau am selama ni. Pas supa dengan nak pun am. Nak nak pijak kepala ayah weh. Walaupun ayah weh tu bapak sara nak tapi nak nak anggap dia sebagai ayah kandung nak. Siti Hawa! Luar Nadia mana? Budak tua tu gimana? Kita ni dah besar dah. Dah pandai dah, cerdik dah. Dah boleh cari makan dah. Tak payah gantung ke orang tu. Tak payah. Gantung ke orang tu apa benda. Kita buatlah. Buatlah apa benda yang kita suka. Buat. Fikir ke orang tu apa benda. Tak sah. Tak sah dia punya kepala pecah otak fikir orang lain. Hiduplah dengan cinta kita. Tidur bangunlah dengan cinta kita. Tak sah caralah. Maruah orang tua ni. Nak pergi.
kacau dia. Nak kena sepak dia. Nak kena ludah dia. Tazal, Tazal ada percaya. Tazal percaya. Fikir ada diri sendiri sudah. Asal awak rasa senang. Asal awak rasa bahagia. Awak itu sudah. Asal kita senang. Asal kita bahagia. Wah, itu sudah. Wah, itu sudah. Naliknya, banyaklah berdoa. Minta dengan Tuhan. Biar orang tua ni cepat-cepat masuk lupa rupa. Biar tak ada siapa lagi nak halang. Ayuh. Ayuh. Mati dia semula, Abah Ayuh. Ayuh. Adik yang tak kena aku, Kak Ayuh. Adik yang tak kena aku, Kak Ayuh. Minta maaf, Ayuh. Adik yang saya, Kak Ayuh. Adik yang tak kena aku, Kak Ayuh. Adik yang tak kena aku, Kak Ayuh. Adik yang tak kena aku, Kak Ayuh. Ayuh. Aku ingat menghormat ke aku beri. Tapi rupa-rupanya tak. Sebab Tina tu sorang aja. Mu sanggup letak aku tepi. Buat aku ni macam kain buruk buat ngelak kaki. Bukan gitu be. Bukan lagu tu warna. Eh? Hatu aku tak kena hatu lah mu buat. Abang tak boleh hukum Meri dengan hukum emosi gitu ke? Meri ada hak atas pada tubuh Meri sendiri. Hei, payah. Payah kecek rasa pandai ni. Lagu ni lah Meri. Malam ni, aku nak kerak. Atas bawah aku kerak. Sama ada depan aku ataupun belakang aku. Sama ada dalam kapur ni ataupun tempatmu hijau tu. Kalau aku tahu lagi berjumpa dengan budak Tino tu, mu anggaplah mari. Mu anggap aku nak muloh dah. Astagfirullahalazim. Abe. Abe khabar enggak apa-apa kata tu? Aku khabar molek lagi mari. Aku khabar lagi. Aku tahu apa aku buat. Tapi mung, mung tu tak khabar. Mung tak sedar apa mu buat. Ni mari. Tangguh ni cik asih. Kalau mu rasa kerah, kalau mu rasa nak buat juga aku kacak tadi. Mu buatlah. Tapi mengingat, gapo aku kata, gapo aku lafah, aku akan buat ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji. Ginilah, Mak Weng. Aku tak tahu nak kata apa. Tapi aku kena kata juga. Dua, tiga hari ini aku dengar banyak benar begitu tak molek masuk telinga aku. Bona sok umur pun kau. Minta maaf, Haji. Ambo nak tanya Haji. Telinga Haji ada berapa, Haji? Hei? Kalau telinga Haji ada 12, maknanya Haji kena dengar dua-dua cerita ambo. Hak molek ambo Haji kena dengar, hak tak molek ambo Haji kena dengar. Dua-dua kena masuk telinga Haji tu. Aku ni berdiri bukan sebagai ketua. Aku anggap diri aku sebagai ayah. Dan muncul sebagai anak. Anak pun ada banyak jenis anak, Haji. Haji nak anggap ambo anak jenis lagu mana? Anak gapo? Acu ayak mai ambo. Kerah betul mula ni.
Ambo tak kerah, Ji. Ambo bukan jenis orang kerah. Tapi hidup ni buat ambo jadi kerah, Ji. Hidup ni. Aku tak tahu nak kata gapo dah moni dah. Gini, Ji. Senang cerita, Haji pergi buat haji, ambo buat hambo. Haji jaga diri Haji, ambo jaga diri ambo. Ambo jaga adik-beradik ambo. Ambo jaga harta ambo, Ji. Habis cerita. Payah basuh. Payah basuh, payah basuh. Mereka cek sini juga. Budak-budak gua nak jawab. Kok pandai dia lagi? Ikut pandai buat bodoh dengan ikut pandai orang tua lain. Apa benda sebenarnya tujuan Haji waktu bik perkara ni? Cuba kabar kamu. Ginilah. Biar ambo tu terang aja jawab. Ambo tak sedar dengar. Ambo tak sedar nak kelihat apa berlaku depan mata kepala ambo lah ni. Oma Weng satu ha, Cik Weng satu ha. Bila banyak ha, banyak hala dari lima. Kucabara kita, Cik Weng. Biar ke dia lah. Nak kucabara setara mana nak kucabara, biarlah. Hamba kabar sok moda, Cik. Hamba tak buat orang. Orang buat hamba. Tapi ingat, hamba boleh ikut. Setara mana gendang hok dia palu? Ambil ikut. Soal lagi yang nak tanya. Cik Wei berasa molek ke apa Cik Wei buat lah ni? Nak balik bila? Ingat esok baliklah. Pagi esok. Memaruh lagi kabar kamu ni. Siapa tak marah be? Mui ada perasaan eh? Marah meri ke habis. 10. Saya hormat meri ke habis. 100 be.
Abah bersumpah juga kamu beri. Maruh Abah. Murih Abah kau mesti ratu. Tapi setia Abah. Saya Abah kau mu seribu. Seribu. Mu sorry adik Abah beri. Mu sorry aja adik Abah. Lagu ni lama ni. Kalau mari nak nek kau sangat, boleh. Boleh mari. Tapi tolak anak saudara cuai muda sore aja. Meroyak kabeh. Anak dara siapa, anak siapa. Abang ni masuk pitok. Kalau tak boleh cara molek. Cara lagu mana sekalipun abang akan dapat mari. Abang ke buat. Sebab abang saya kok mu. Abang saya kok mu. Ni jah cik awak mampu. Kai murah. Terima kasih cik awak. Kai ni memang murah. Tapi kasih saya cik awak tak mahal. Setahu mana pun beci. Sakit hati dengan ayah. Cik awak minta saja. Jangan marah cik awak deh. Cik awak. Kalau dek ia beci ko cik awak dengan ayah we. Bermakna dek ia beci dengan diri sendiri. Tolong janji dengan cik awak. Adik ia akan kelik juga. Cik awak. Adik ia janji dengan cik awak. Betul adik ia putus kasih cik awak. Tapi adik ia tak putus akal lagi. Adik ia boleh buat cinta tu. Tapi adik ia tak boleh buat cik awak. Dengar aja kue. Terima kasih. Ada juga rasa harga diri cik awak ni. Kau nak? Beres kau tak? Ayuh weh ni saja ya. Tolok tu woh kata. Ada orang nak wira rezeki ke? Ayuh weh ni. Orang nak wipiti. Ha? Orang nak wipiti ke ayuh weh? Kau boleh. Orang nak wiam dia ke aku piti? Orang nak wipiti saja-saja ke ayuh weh? Siapa nak wira duit ke aku? Siapa nak wipiti ke aku? Siapa? Bako. Bodoh ambo. Baru tahu. Mun baru tahu mun bodoh. Mun ni bako sebenarnya tak adalah bodoh sangat. Tapi mun dak jegedek lasu. Ha? Sanggup mu jual dirimu pasal orang upo piti. Untuk mempengaruh aku. Pah mu boleh buat gitu? Boleh. Aku tanya mu. Ha? Maaf. Minta maaf banyaklah. Ni. Nasib baikmu. Hari ini aku maaf kamu bakar. Pasal apa? Pasal aku sayang kamu. Tapi ingat, esok lusa kalau mu buat lagi, mu sebut lagi pasal hak tanah tu. Ha. Ha, mu nampak tak dia? Mu nampak tak sawah bergantung tu? Kok mana-mana pun aku bodoh masuk mulutmu kalau mu sebut lagi pasal tanah tu. Dok 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 dok. Tombak dok dok. Oh lagu tu. Aduh. Eh,
Aduh, tak aduh pun ambo aduh lagi besar. Mujur nyawa tak hilang. Bakar ke beh dah. Kita dak lagi. Bo, bo suruh kita lepas ni. Kita top dah. Tosi dah pergi, pergi serik dah. Mai kau dah. Sain juga aktornya. Sain juga. Suka gapo nak sain? Mana? Mesin aku sain. Suka gapo mesin sain? Eh? Mula saya kesan mata muka, mula saya ketekok muka. Kau mula saya kesan perut muka ni? Bocor lah buku kita. Tahu takut. Tahu takut. Lain kali mu jangan nak capu, saya aku mau pergi. Tuan Pak. Pak ni kita tak tanya dah. Tak saya tanya dah. Mula kerja ni? Mu gata budu cepat. Gata budu dah! Oh, tak apa-apa. Hei, bawa suruh kita. Kita pergi. Kita serik dah. Pakai ngasuh pun tak boleh. Pakai gemala pun tak boleh. Eh, jenis payah baca sungguh sama dua orang ni. Eh, bawa klik ngopah itu. Bawa klik duit ngopah itu. Kita buat beli baju bandar. Di mana? Bawa ngopah itu. Bawa baki motor. Aduh. Jangan kau air habis lagu ni. Nadia telefon saat ni. Dia ke salah. Dia siapa dah kota baru. Puah dah hati abah. Budak balik dengan hati gajah. Pergi dengan hati tikus. Lama sangat dah hamba duduk peraja ke dia. Wah pun dah lama juga peraja kau abah. Tapi wah tak mampu. Tak mampu nak ubah hati abah. Dah mana pula cakap lagu tu dak-dak dengan orang ni? Sedap tak sedap pun. Duduk kayak tetap gitu. Kalau abah rasa bahagia dengan cara abah, teruskanlah. Haji, ni ambo bui sel lagi. Weh, padahlah, Ma. Alah, tak apa ni ambo bui. Hadi yo. Ha, kalau lebih kak, buat si pemakan semula pun lho. Lama aku tak buat bewa dah. Tajuk nak makan anak buah. Ha, molek tu, Ji. Molek sangat-sangat. Tu pun panggil Amma Jariah juga tu. Kok mana pun kena mari juga, Malaysia. InsyaAllah, ambo siapa, Ji. Ha, ambo ni, Ji. Orang ajak bergocah, ambo tak pernah tolak, Ji. Ini pula ajak pergi makan. Tak okey, ambo tak siapa. Okey. Mu jangan tak mari. Mari awal sikit, boleh ngakak. Kita kalau pasal macam Ferry, wajib gi. Alhamdulillah. Terima kasih, Rang. Ayolah, sama-sama, Ji. Sudah, Rang.
Boleh boleh tak datang. Cari plastik riuh pun nak cari. Oh, sedap ke baru eh. Segar ni baru naik ni. Ada yang lepas lah air pula. Terima kasih banyaklah paisa kita selalu dah. Ya je. Ha. Mari rumah sekali. InsyaAllah. Awak tak ni kau pun ambil juga, Pakak. Oh, loh, kita jangan dibimbel, Haji. Kita tak paduh pun kita pergi buat makan ni. Oh, Pakak. Betul lah kata Mun Jin ni. Kau tahu? Bahalaka. Tahu masing tak kira lah. Janji kenyi, Ayah Wem. Terima kasih banyak lah. Terima banyak kerikan ni. Ya. Balik dia dah. Ha, salam pun tanggil kerikan. Tak apa. Bang pun ikan. Bagi selamat dah, Haji. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kau bersiap dah dah. Tempat-tempat ni. Tak apa, sedap. Kita sampai dah mula siap dah. Okay. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam, Cik Wan. Sila lah. Kita mula dah. Salah dia. Kata ada projek Bintang. Jalan lagi. Dah. Oh, ni kira salah insyaAllah. How are you? Siapa sangka budu sama weng dari ulu dikecek orang muda lah ilik kau pakai badan lebekah sekali. Payah dah mencari daun ulen pakat tabu tanah pada awak sedap cucu budu. Oi, ini betul-betul pedas ni. Ini bukan main-main ni. Oi. Pedas ni. Nama pedas ni. Masing ikan ni. Nak makan orang lagi. Kalau makan ni tak sempurna sana. Singai masing, budu pedah. Sebenarnya memang tak sedap. Tapi ambo suruh tukang masuk, masuk lagi tu. Ada sebab. Kok ni nak bayar? Sekali lagi. Mungkin kita kau buat tak cana. Plus apa budu. Dia ada pengertian tersendiri dalam budu. Kalau kita makan gula, dia masuk tangan ke lain. Macam bagah kita. Tapi kalau budu, kau banyak tangan cicak, kau sedap. Kau tak mahu selera kita nak makan. Tak gitu Cik Umar. Jalan lagi. Cik Umar muda. Oh, Ji. Ya pada Ji, ya pada Mu. Kalau kita boleh cicak budu, apa kita tak boleh duduk sekali ni? Kerja sama tak nama bersatu. Macam cicak budu. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Sadaqallahul Azim. Apa arti kemerdekaan bagi umat Melayu kita? Tak seterima perubahan anak cucu berputih
gumok